Ria Ricis menceritakan kesibukannya sebagai seorang guru di sekolah PAUD yang didirikannya. Usai berpisah dari Teku Rian, Ria Ricis kini menikmati kesendiriannya dengan berbagai aktivitas. Terbaru, Ria Ricis beberapa kali membagikan kesibukannya mengajar di sekolah yang didirikannya. Diketahui jika sekolah untuk anak-anak tersebut dibangun Ria Ricis bersama kedua saudaranya, yakni Oki Setiana Dewi dan Shindy Kurnia Putri. Ketiganya telah membangun sekolah tersebut sejak 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah udah bangun sekolah sejak 1 tahun yang lalu udah mulai berjalan. Cuma udah mulai aktif beberapa terakhir ini, ujar Ria Ricis, mengutip YouTube Intense Investigasi, Jumat, 19 Juli 2024. Itu kan kita kan yang ngebangun sekolahnya sama-sama sama Mbak Oki juga. Jadi memang itu jadi ladang kita bertiga untuk menyebarkan ilmu untuk pendidikan anak usia dini, bebernya. Ricis pun mengaku sudah lama memiliki cita-cita untuk mendirikan sekolah. Terutama sekolah untuk anak-anak. Aku emang dari dulu cita-cita itu pengin punya tempat untuk anak-anak gitu kan. Pengin ngajak main aja bukan ngajarkan aku suka main gitu, ujar Ria Ricis. Mantan istri Teku Rian itu juga menceritakan soal caranya membagi waktu untuk mengisi kegiatan di sekolah miliknya. Kadang seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali, tergantung calingan aja kita, tutur Ricis. Bagi waktu ya tinggal dibagi aja. Gimana santainya? Misalnya kalau ada waktu luang ya gunain untuk main sama anak, imbuhnya. Tidak hanya itu, Ricis pun juga menceritakan respons putrinya, Moana, ketika melihat sang ibu mengajar di sekolah. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.